kita secakap ini, kira-kira dari pusatnya atau dari suppliernya harganya itu berapa sih? Dari sana ternyata harganya cuma, buat kalian para reseller, kalian wajib nangis campur seneng abis nonton video ini. Karena hari ini aku bakal share pusatnya tas sekolah anak dan juga tas dewasa yang super duper cakep tapi bisa murah banget. Karena itu langsung dari pabriknya, langsung dari penjahitnya. Jadi buat kalian yang mau ngambil dari sini terus dijual lagi pasti bakal worth it banget. Bahkan aku tuh sempat kayak mikir gitu loh, sebenarnya ini supplier niat jualan atau sudah kasih? Masa iya tas secakep ini harganya segitu doang gitu kan ya? Karena harganya tuh mulai dari 7 ribuan doang. Gila gak sih tas mulai dari 7 ribuan doang? Aduh, pokoknya kalian wajib banget nonton video ini sampai habis biar kalian tuh gak rugi, terutama buat para reseller-reseller. Jangan lupa juga buat tekan tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan informasi update supplier murah yang lainnya dari aku. Oke? Okay? Back to my channel Ayah Catur. Oke teman-teman semuanya, sesuai sama janji aku di awal tadi ya, hari ini aku bakal share gimana sih pusatnya tas sekolah anak dan juga berbagai macam tas dewasa yang super duper cakep tapi bisa murah banget karena langsung dari pusatnya. Nah, jadi nama suppliernya tuh adalah Toko Tas Juni. Nah, untuk Toko Tas Juni ini tuh menjual berbagai macam tas ya, mulai dari tas anak sekolah, ada sling bag, ada tas HP, ada ransel futsal, tas ransel outdoor, tas ransel polo, tas travel, tas career camping, tas waist bag, dan sebagainya. Pokoknya super duper banyak banget. Yang ngebikin aku excited banget buat merekomendasikan supplier ini sama kalian adalah yang pertama, dia itu supplier tangan pertama ya, atau langsung dari penjahitnya, langsung dari pusatnya. Jadi mereka pastinya bisa menjaga kualitas produknya. Yang kedua, mereka tuh berani inovasi produk baru atau desain ya, bahkan selalu update produk baru setiap 2 minggu. Yang ketiga, harga tas di sana tuh gila sih, super duper murah parah. Harganya tuh mulai dari 7 ribuan doang. Gila gak sih tas harganya mulai dari 7 ribuan doang. Terus sampai dengan 100 ribuan ke atas juga ada ya. Tentunya dengan kualitas yang berbeda juga. Nah, untuk tas-tas yang aku pegang ini tuh kebetulan gak ada yang 7 ribuan nih teman-teman ya. Untuk tas-tas yang aku pegang ini tuh harga termurahnya ada di 20 ribuan alias 27.500-an gitu. Kalau misalkan kalian pengen lihat tas yang harga 7 ribuan tuh yang kayak gimana sih? Tasnya tuh yang ini. Tuh kalian bisa lihat nih ya. Tas yang harga 7 ribuan tuh yang ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngebeli tas yang ini, nanti silahkan langsung WA ke suppliernya aja. Nah, selain itu di sana juga menjual berbagai macam tas boneka nih teman-teman ya. Motifnya tuh motif-motif model-model boneka gitu loh. Yang mana harganya juga super duper murah banget. Yang ini nih ya tasnya ya. Harganya mulai dari 17.000 sampai dengan 30.000-an. Jadi super duper cakep banget, cocok nih ya buat anak-anak TK ataupun anak playgroup, pasti bakal keren banget. Yang keempat, di sana mereka tuh punya 500 SKU atau 500 model lebih, dan baru sebagian aja yang udah di-online-kan. Jadi kalau misalkan kalian para reseller-reseller pengen ngambil produk dari sini, kan tuh masih punya kesempatan gede banget untuk menjual berbagai macam produknya mereka yang belum di-online-kan gitu loh ya. Ada 500 produk lebih dan cuma sebagiannya aja yang udah di-upload secara online atau di-online-kan, dan sebagiannya lagi belum di-online-kan. Nah, untuk yang belum di-online-kan ini bisa kalian jual di berbagai macam marketplace kalian juga dong. Next, yang kelima, mereka si supplier ini tuh sudah bergerak di bidang ini tuh lebih dari 15 tahun. Jadi udah berpengalaman banget, udah dipercaya banyak konsumen. Dan kerennya lagi, produk yang mereka jual tuh hanya produk lokal ya. Jadi mereka tuh kayak punya visi misi pengen memajukan produk-produk dalam negeri. Next, yang keenam, mereka juga mempunyai banyak customer di seluruh Indonesia, dan mereka juga terbuka banget buat menerima input dari konsumen-konsumennya. Dan yang ketujuh, mereka bersedia banget buat membantu para konsumen untuk sharing-sharing ilmu marketing secara online maupun offline. Dan bahkan mereka di sini juga fast respon banget. Pokoknya menurut aku pribadi super recommend banget deh, terutama buat kalian para reseller-reseller. Nah, buat kalian nih ya yang pengen gabung menjadi resellernya dia, nanti silahkan hubungi aja ke WA-nya di sini, atau silahkan kepoin juga di Instagramnya mereka, website ataupun marketplace-nya ya. Untuk linknya semuanya bakal aku cantumin lengkap banget di description box aku. Tapi saran dari aku, jangan kalian langsung klik linknya ke sana atau langsung nge-WA si suppliernya ini. Kalian wajib banget nonton video ini sampai habis karena aku bakal nunjukin sama kalian nih ya, mulai dari video gudangnya dia gitu kan ya, ada kayak gimana aja sih produk-produknya. Terus aku juga bakal nunjukin sama kalian produk-produknya dia itu seperti apa, kualitas produknya, harganya berapa, rekomend apa enggak. Pokoknya semuanya bakal aku kupas tuntas lengkap banget di sini. Dan next, untuk yang pertama aku bakal nunjukin sama kalian video gudangnya dia beserta penjelasan dari ownernya. Langsung aja kita menuju ke video gudangnya berikut ini. Check it out. Oh,
Halo, selamat datang di gudang kami. Perkenalkan, saya Husin, owner dari Grosir Tas Juni. Lokasi toko kami di Pasar Baru Bandung. Sedang ini di gudang kami di Jalan Cibaduyut Bandung. Sedang produk kami adalah tas-tas kasual, tas-tas anak sekolah, tas travel, tas waste bag, tas futsal, dan berbagai tas lainnya. Kami berdiri sejak tahun 2001. Dulu kami hanya bergerak di tas-tas sekolah biasa, dan terus merambah ke tas-tas sling bag, tas camping, dan sebagainya seperti sekarang ini. Produk-produk kami mempunyai keunggulan, karena kami berada langsung bermitra dengan penjahit langsung lokal daerah sekitar Bandung. Jadi kami tetap bisa menjaga kualitas produk kami. Kami juga bisa menangani pesanan yang bersifat khusus karena banyak penjahit yang bekerja sama dengan kami. Dan kami juga secara periodik mengupdate produk-produk terbaru kami. Dan setiap 2 minggu sekali akan ada produk-produk baru supaya tidak tertinggal dengan pasar yang ada. Mungkin ada yang bertanya, apakah sudah ada di online? Memang ada beberapa produk kami sudah ada di online, tapi masih banyak produk kami yang belum masuk ke dunia online. Jadi masih banyak peluang untuk rekan-rekan yang mau bergabung, karena kami selalu ada update untuk produk-produk terbaru. Customer kami sudah tersebar di seluruh Indonesia, untuk mulai dari daerah Bandung, Aceh, Medan, Riau, Padang, Bukit Tinggi, Sumatera Selatan, Palembang, Lampung, Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda. Untuk di daerah Jawa, Tegal, Semarang, Surabaya, Malang. Untuk Sulawesi, ada Makassar, Palu, dan sekitarnya. Juga daerah Maluku, NTT, dan Papua. Jadi sebenarnya produk kami sudah tersebar. Bagi teman-teman yang berminat bergabung untuk menambah penghasilannya, bisa menghubungi kami di 081-221-835388, 081-221-835388. Janji aku di awal tadi, setelah kita melihat video gudangnya dia, sekarang kita bakal mereview produknya. Aku bakal nunjukin sama kalian semua produk-produknya dia, gimana kualitasnya dan harganya berapa aja. Dan untuk produk yang pertama adalah yang ini. Tara, wow, cakep banget sih ya untuk yang ini. Jadi teman-teman, ini adalah tas anak sekolah, kodenya adalah 34250. Tas ini super duper cakep banget, bahkan punya bonus nih ya. Jadi ada 3 bonus. Ada bonusnya itu yang pertama nih ya, ini ada botol minum. Kemudian bonus yang kedua itu ada tempat makan. Bonus yang ketiga itu ada mainan juga. Tuh kan bisa lihat nih ya, tuh sakunya banyak banget nih ya. Tuh, yang ini ya mainannya ya. Ini tuh ada 3 saku di luar gitu, di sini dan juga di sini. Nah, kita bisa lihat, oh ternyata ada 4 nih teman-teman ya. Di sini juga ada sakunya juga. Nah, sekarang kita lihat di bagian dalemannya dia. Dalemannya juga super luas banget. Ini bisa banget dimasukkan buku-buku atau mungkin baju olahraga dan sebagainya ya. Cakep banget. Dan tas secakep ini harganya berapa sih? Harganya ternyata cuma Rp55.000 doang. Jadi buat kalian ya, harga resellernya dia cuma Rp55.000 doang dari pusatnya. Udah ngedapetin 3 bonus langsung nih teman-teman ya. Jadi bonusnya udah ada 3, harganya cuma Rp55.000 doang. Oke, next kita lanjut ke produk yang kedua. Nah, untuk produk yang kedua adalah yang wow, super cakep banget ya. Jadi teman-teman, ini adalah tas kulit ya, kodenya 28024. Kalian bisa lihat nih ya, beneran semewah dan juga secakep ini. Di sini ada sakunya. Tuh, ini saku. Di sini juga ada saku, di sini juga ada saku, di sini tuh luas banget loh ya. Terus di belakangnya juga ada sakunya nih ya. Terus sakunya pun ada resletingnya juga. Jadi super kelihatan kecil banget sih ya, gak terlalu gede-gede banget, gak terlalu kecil-kecil banget, sedang aja. Tapi ternyata banyak banget gitu loh ya, banyak saku-sakunya. Ini beneran multifungsi
dan juga multiguna banget. Nah, kira-kira tas ini harganya berapa sih? Harga buat kalian para reseller itu cuma Rp33.000 doang. Wow, ternyata dari pusatnya cuma Rp33.000 doang. Jadi kalau misalkan kalian ngejual di atas Rp70.000, pasti ini bakal super worth it banget. Oke, next kita lanjut ke tas yang ketiga. Untuk tas yang ketiga adalah yang ini. Wow, nggak kalah cakep ya. Ini tuh tas kodenya 20001. Bahannya Bimo super tebel banget ya. Bahannya Bimo tebel gitu. Tuh kalian bisa lihat. Di sini ada sakunya kecil, terus ada lebih besar lagi. Di sini ada yang paling besar. Biasanya sih dipakai untuk orang-orang jualan sih, atau mungkin buat keluar juga boleh banget tuh ya. Ini super cakep banget. Nah, tas secakep ini tuh harganya sebenarnya dari pusatnya berapa sih? Ternyata dari pusatnya cuma Rp27.500 doang. Keren banget nggak sih? Cuma Rp27.500 doang. Ini kalau misalkan kita ngejual ini produk di marketplace 50.000 ke atas, pasti bakal buat it banget loh ya. Oke, lanjut kita menuju ke tas yang keempat. Untuk produk yang keempat adalah yang ini. Jadi teman-teman, untuk produk yang ini tuh nggak kalah cakep dari produk yang sebelumnya tadi ini ya. Untuk produk yang ini kodenya adalah 03021. Dia tuh Westbag Bimo. Resletingnya dia waterproof. Kalau kalian bisa lihat nih ya, dia tuh anti air gitu resletingnya. Tuh kalian bisa lihat nih, seperti ini nih ya. Jadi bakal aman banget, air nggak akan masuk ke sini. Terus dia kunci slot acetal nih teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat. Nah, pokoknya ini super duper cakep banget nih ya. Sakunya ada 3. Tadi nih ya, yang pertama 1, 2, dan 3. Ini cocok banget buat kalian jualan nih kalau misalkan mau dipakai. Di belakang ternyata juga masih ada sakunya juga. Tuh, seluas ini nih ya. Kalau misalkan mau dipakai buat keluar juga pasti bakal worth it banget nih ya. Pokoknya ini bakal keren banget. Dan harganya berapa sih kira-kira? Ternyata dari sini buat kalian para reseller-reseller, harganya cuma Rp27.500-an doang. Cuma Rp27.500-an doang. Selanjutnya kita bakal menuju ke produk yang kelima. Nah, untuk produk yang kelima kita adalah yang ini. Wow. Jadi teman-teman, untuk produk ini tuh adalah tas anak cewek ya. Lebih cocoknya sih tas anak sekolah untuk para cewek-cewek gitu, anak cewek. Nah, kodenya 34276. Nah, dia dapat bonus botol minum dan juga jam tangan nih. Keren banget kan ya? Wow, dapat bonus lagi. Ini jam tangannya cakep banget. Selebar apa sih kira-kira? Ternyata super duper lebar banget. Dan produk cakep ini kira-kira harganya berapa sih? Ternyata dari sini, dari suppliernya itu cuma 50 ribuan doang. Wow. Cuma 50 ribuan doang udah bisa ngedapetin secakep ini. Tas anak secakep ini udah ngedapetin 2 bonus lagi ya. Bonus 1, bonus 2. Worth it banget sih menurut aku. Oke, next kita menuju ke produk yang selanjutnya. Untuk produk yang selanjutnya adalah yang ini. Ternyata gak kalah cakep dari produk-produk yang di awal tadi. Nah, untuk produk yang keenam kita ini tuh kodenya 03020 nih ya. Sebelum aku spill harganya berapa, aku bakal spill dulu nih ya. Untuk produknya kira-kira seperti apa. Jadi di awal pas kita buka, ternyata dia ada sakunya loh ya, seperti ini. Kemudian pas kita buka lagi, ternyata masih ada sakunya lagi. Bisa kita pakai buat naruh apa ya? Naruh HP bisa nih ya, dompet juga bisa karena super luas banget. Dan setelah kita buka di bagian tengahnya, dia tuh ada resletingnya gitu. Tara, super luas banget. Ini bisa banget buat naruh macam-macam nih ya, dompet gede. Terus bisa dipakai buat naruh power bank. 3 HP pun muat loh ya. Terus ternyata di sini juga masih ada talinya juga. Jadi ini bisa kita adjust sesuai keinginan kita nih teman-teman ya. Seperti ini, toh. Dan ternyata di belakangnya juga masih ada sakunya lagi. Jadi beneran banyak banget sakunya. Nah, tas secakep ini nih ya, dengan kualitasnya super duper ini, harganya kira-kira berapa sih? Ternyata harganya cuma 30 ribuan doang dari sini. Cuma 30 ribuan doang dari suppliernya. Beneran worth it banget nggak sih? Oke, kita bakal bongkar untuk produk yang ketujuh. Yang ketujuh, yang ini nih teman-teman ya. Oke, untuk yang ketujuh ini kodenya adalah 211 nih teman-teman. Kalian bisa lihat nih ya, untuk modelnya sendiri memang agak berbeda dari yang depan tadi. Tuh, kita bisa lihat di sini ada sakunya. Kecil-kecil gitu ya. Di sini juga ada saku. Ternyata di sini lebih besar lagi. Tuh, beneran cakep banget. Di sini lebih gede lagi. Nah, tas secakep ini kira-kira harganya berapa sih? Tas secakep ini ternyata harganya cuma 33.000-an doang. Murah banget gak sih? Dari suppliernya ternyata cuma 33.000-an doang. Oke, kita ke next produk nih ya. Ternyata next produk gak kalah cakep dari produk-produk yang di awal tadi. Tarang! Jreng-jreng. Wow, ini beneran super duper cakep banget. Oke, sekarang kita buka nih ya untuk produk yang ini. Wah, gila gak sih? Ini kayak tas-tas anak-anak Korean style gitu gak sih? Ini super cakep banget sih menurut aku. Warnanya juga pinky-pinky ya. Oke, jadi tas yang aku pegang ini kodenya adalah 13166. Ini tuh gear bag cewek Korea gitu loh teman-teman. Ada gear bag, original quality. Nah, kalian bisa lihat kayak tas-tas import gitu gak sih? Ini beneran super cakep banget. Warnanya pinky-pinky. Ini banyak sakunya juga. Tuh kalian bisa lihat nih ya, sebelah kanan, di sebelah kiri. Ini banyak banget loh ya saku-sakunya. Terus di depan di sini
sini juga ada sakunya. Di sini juga ada sakunya seperti ini. Tuh. Beneran banyak banget sakunya. Di sini juga masih ada sakunya. Bisa pakai buat tempat makan di sini kan ya. Bisa dipakai tempat buat alat-alat tulis, bisa dipakai buat tempat-tempat apa gitu kan ya. Ini pasti bakal multifungsi banget. Nah, jadi untuk tas ini dia itu bahannya kordura katun ya. Kemudian di lapis dalamnya dia itu adalah satin dan sekat alat tulis, ada sekat laptopnya juga nih ya. Untuk alat tulisnya ada sekat-sekatnya juga. Di sini bahkan juga ada sekat laptopnya dia. Tuh kan bisa lihat nih, ada sekatnya seperti ini. Dan kerennya lagi, dia tuh di bagian belakangnya atau badan belakangnya dia tuh ada bantalan busa super tebel banget. Lapis jalames juga nih teman-temannya. Tuh kan bisa lihat. Jadi bakal nyaman banget saat dipakai sama anak-anak. Jadi saat mereka pakai ini ke sekolah digining gitu kan, itu enggak bakalan bikin sakit di punggung. Nah, tas secakep ini kira-kira dari pusatnya atau dari suppliernya harganya itu berapa? Dari sana ternyata harganya cuma 95 ribuan doang. Wow, cuma 95 ribuan doang. Beneran super cakep banget, super murah banget gak sih? Ini worth it banget sih kalau misalkan kita jual di marketplace kita ataupun kita jual secara offline juga. Oke, kita sekarang ke gelas produk ya. Wow, untuk gelas produk ini tuh adalah produk tas dewasa nih teman-teman ya. Jadi aku pegang ini, dia tuh kodenya 223. Ini adalah backpack Bimo Gulung Scott Sleep nih teman-teman ya. Bahannya Bimo super tebel banget, Bimo tebel gitu. Itu kan benar lapis dalamnya dia tuh beneran satin ya, kan bisa lihat. Terus di belakangnya dia ini tuh juga di belakangnya, badan belakangnya busa jalames juga nih teman-teman ya. Tentunya dia empuk banget, nggak bikin sakit di punggung kita saat kita make. Tuh kita bisa lihat nih ya. Di sini juga iya. Nih ya. Ini beneran ngebikin kita pasti bakal nyaman banget saat kita make ini dalam waktu yang lama juga. Terus di sini ada sakunya juga nih ya. Kita bisa lihat, kita buka dulu resletingnya. Di sini ada sakunya super dalam banget loh ya, sampai ke dalam. Terus di sampingnya juga ada sakunya juga. Wow, ternyata dia nggak samping loh ya, tapi depan, lebih ke saku depan gitu. Di sini masih ada sekatnya juga. Ini beneran super luas banget gitu nggak sih? Ini cocok banget dipakai buat kayak perjalanan-perjalanan yang jauh gitu nggak sih? Tuh. Dan ternyata di ujung sini tuh juga ada sakunya juga. Kira-kira tas secakep ini tuh harganya berapa sih? Ternyata tas secakep ini dan juga setebel ini harganya cuma 87.500 doang. Wow. Cuma 87.500-an doang. Beneran semurah itu. Pokoknya semua produk-produknya dia beneran super murah banget, super bagus banget. Rugi banget deh kalau misalkan kalian para reseller-reseller nggak ngambilnya dari sini gitu kan ya. Untuk linknya bakal aku cantumin lengkap banget di description box aku. Nanti silahkan kalian tinggal klik aja dari situ. Dan semoga video ini bisa bermanfaat terutama buat para reseller-reseller. Jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan informasi supplier yang murah yang lainnya dari aku. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.